Jai Langkung, Awai, Enawar. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Datanglah, kau datanglah. Kami butuh arah, kami butuh peneguh. Kau khusuk menopang harap dalam senandung duga kepastian. Pastikan nasibnya, pastikan prasangka panjang dalam dengkur menekur pasrah. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Seperti nasib yang sekenyong-kenyong, tak bisa tunduk pada rencana, tak tuntas pada geliat kerja. Perjuta mulut menganga, balita merengek karena susu ibunya tak lagi bernutrisi. Dan ujung pengabdian selalu berhenti pada nasib yang pasrah. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Hanya sampai pintu gerbang kau selesai, selebihnya kau kuras gerombolan sendiri. Aku terhiung pada kilatku, membiarkan logika sesat pada jampe-jampe. Segala teori dan ayat suci tak bisa meretas gestapa karena dibiarkan sendiri dalam tafsir tak terkendali. Sementara nalar meredup goyah, datanglah kau padaku, datanglah para durjana mengibas harapan, datanglah kau cerdik-cendikia menakar logika. Kami telah menjadi Jai Langkung, Jai Langse mengungkung. Jai Langkung, Jai Langse dikungkung. Jangan kau pergi lagi, kami butuh arah yang dibuntukan sekolahan, kami butuh harapan yang hanyut dalam peperangan penafsir. Jai Langkung bergerak. Rengsek rumah-rumah penghuni, menyandra pikiran-pikiran melumat iman dan logika, menyasar di sanubari berevolusi dalam genggaman anak muda. Jai Langkung mengunyah negeri lewat dupa, mantra, dan sesambat perkiai. Sementara harapan terus mengawang, doa tak mampu memberi apa-apa. Ketika harga-harga membumbung tinggi, istighosah hanya pengalih sementara. Pemerintah kembali hadirkan kebuntuan. Pokok pikiran dalam proses penganggaran adalah tikungan sunyi milik pribadi. Pribadi. Anggaran negara hadirkan kerusakan, kerakusan dibiarkan sembunyi di tengah lapang gersang. Anggaran negara biar ketidakseimbangan. Dan jika lapar menjadi keseharian, Jai Langkung kembali datang.